Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya NPS hari ini. Anda bersama lagi dengan saya. Hari ini video kita adalah video makan-makan. Video makan apa? Video makan ketika COVID-19. Okey. Ada chapati. Ada telur hancur. Okey. Ini makan-makan biasanya. Ni. Ni saya akan letak dengan telur ni sebelum. Kalau dapat gulung. Okey, sebab gulung chapati kita banyak sangat sayur dia. Kita pergi ke dekat tak tu. Aduh. Okay, dia jadi sini. Enggaklah. Alhamdulillah. Allahumma barik lana fi ma ra'aina. Amin. Saya harap COVID yang kali kedua yang saya kena ni, saya harap sangat-sangat kuarantin kat rumah. Dan saya harap batuk tu tak teruk macam batuk tahun lepas. Sebab simptom demam dia tak teruk, simptom sesama tak teruk, batuk tu agak banyak sikit. Sebab bila suhu panas sikit je, kita akan mandi, akan banyak minum air putih. Masalah tu selesai. Bila kata saya makan vitamin C, sesama tu tak ada, cuma ada sikit-sikit saja. Bila terlampau sejuk sangat ke, habis orang macam tu dia akan kena. Tapi sekarang ni demam sesama is okay for me. Tapi batuk dia macam ya Allah. Tapi alhamdulillah tak sakit tekak. Okay, first day tu memang sakit tekak lah. First day tu nak cerita banyak lagi kan, ataupun kita nak buat slot lain, cerita je lah. Sebab takut tak tak tahu bila ni kita okey dan tak okey untuk buat video. Okey, first day yang demam teruk tu ialah pada hari Ahad. Hari Ahad ni saya bulan ni. Hari ni ialah 20 hari bulan tu. Memang waktu tu dia kena 2-3 pagi masa tu saya dah kena. Tapi kita dah lemau gila waktu tu. Saya hanya dapat Panadol. Masa tu kena macam weh, baring gila weh. Tapi alhamdulillah sebab saya dah ada booster kan. Jadi dia punya teruk tu tak teruk macam sebelum ni. Dan bahan dia tak teruk macam tahun lepas. Itu yang saya harapkan. Tengah charge telefon. Telefon tu berbunyi 2-3 kali. Kita tengah buat video, kita nak makan. Aish. Makan dulu. Nak cakap hari ni 22 hari bulan 2022, hari di mana taman saya, saya tak tahu tempat lain, kat taman saya, taman Bukit Sedang, sekarang ni air kecil gila babe. Dahlah orang yang COVID nak minum air banyak. Tapi kalau minum air banyak, takkan tak pergi bilik air. Sekarang ni semua terkawal. Saya boleh minum air sikit-sikit-sikit, tak boleh nak minum banyak. Masalah itulah
masalah saya risau asal air. Benda lain saya tak rasa sama boleh pakai. Dan kedua, saya sangat banyak berpeluh. Saya sangat berpeluh-peluh. Ada orang cakap saya punya sistem ini, ada orang cakap ini sistem saya tak kuat. Dah, saya dah vaksin yang Allah nak beri sakit-sakit lah. Kan, siapa cakap bila saya pergi tempat yang banyak, saya jaga jarak, pakai mask, pakai double mask. Bila dah balik daripada pasar raya, saya mandi, tukar baju. Apa lagi langkah SOP yang saya tak buat? Saya tak kena. Macam kalau contohlah, kan, kalau saya petik nama nanti payah pula kan. Kalau nak bagi storytelling yang supaya orang faham ni, tapi tak apalah. Saya tak nak declare nama-nama siapa dalam video saya. Tak payah. Saya nak makan. Itulah. Dan saya tak tahu kenapa, kan, since saya kena COVID ni, dekat saya yang saya selalu cakap macam nak tercekik. Siapa tengok video saya tahu yang ada video saya makan, nak telan payah. Nak telan payah lah. Tapi it's amazing kalau waktu saya kena COVID ni, saya elok makan, tak tersekat, tak tercekik pun. Kenapa dia jadi macam tu? Kenapa virus macam tu? Ada peluh-peluh. Kenapa virus macam tu? Ini macam. Okay, ni sekarang ni saya nak bosan cengat. Yang pagi-pagi sekali saya sebenarnya dah makan vitamin C pagi-pagi. Waktu breakfast tu sebelum saya pergi ACC, saya dah makan vitamin C. Tapi sebabkan vitamin C redoxan ni yang terbaik dalam mana-mana vitamin C, jadi kita beli jugalah untuk 10 hari, 1 biji, 1 biji, 1. Okay. Lepas tu ada setengah orang, ada lelaki saya, dia kata dia tak sesuai dan serasi dengan vitamin C yang macam ni. Dan setengah orang lain-lain kan. Macam ni dah kita buka. Ini, buka sini. Sini. Nampak dalam dia. Lepas tu dia ada okay, ada ni. Awak dah tahu tak, saya macam rasa macam saya dah macam fikir tau, dalam antara dalam visual affirmation saya, saya ada
share saya nak beli Zemin 3.0. Sekarang dah dapat ni. Jadi masa saya tengok ada satu cerita Korea ni, dia kurus dulu. Waktu dia sekolah dia kurus, macam ada-ada cerita saya lah. Tapi cerita dia ada cerita-cerita, okay, dia kurus dulu waktu sekolah. Lepas tu dia bila dia masuk universiti, daripada situ dia macam start makan makanan-makanan, dia makan banyak lah dekat universiti. Lepas tu bila dia grad, dia gemuk. Lepas tu bila dia gemuk, dia dapat tahu yang boyfriend dia dah kena, boyfriend dia surang dengan dia, dan dia patah hati. Bila dia patah hati, dia buat kerja macam biasa, makan macam biasa. Saya tak ingat di mana titik noktah yang dia nak menurunkan berat badan. Saya tak ingat kat mana scene yang mana yang macam dia bertekad, dia berazam untuk turunkan berat badan. Dan dia punya coach tu ialah artis ataupun dalam kategori orang yang kaya, yang ber, yang kaya, yang popular. Lepas tu saya tengok apa ni, budak Korea ni yang jadi coach pada budak perempuan ni, dia ada lepas workout, habis workout dia ambil satu macam macam tablet, dia letak dalam air dan macam berbuih. Macam saya kata, biasanya lepas workout kita akan rasa craving benda manis tu tinggi. Jadi macam saya kata, ish, best lah. Sebabnya saya kena cari tablet yang macam boleh yang ada keluar bubble sikit ke kan, after workout minum. Best ni, saya cakap kan. Sekarang ni tak workout. Tak workout tapi kita buat apa, kita buat makan-makan lah. Ini antaranya. Okay, buka. Okay, kalau okay, kita buat dia punya. Okay, nampak, nampak tak dia punya warna macam cerah sangat. Okay, nampak berwarna lah. Sebut lah. Okay, saya akan letak dalam air bagi dia ni. Kita tengok dia punya kejadian. Kejadian dia. Kejadian. Bubble babe. Malam ni saya nak buat ais batu lah. Esok boleh minum ni dengan apa, ais batu. Si best gila dan meletup ke babur ni. Dia kena tunggu semancur lah. Sekejap lagi boleh minum ni. Okay, dan cuy, kita minum. Rasa apa? Sam. Ui, 20. Okay, saya dah lama tak buat coffee and food. Mungkin waktu kuarantin ni, kuarantina ni, mungkin akan ada video coffee and food insyaAllah. Sebab macam biasa, dulu sibuk kan, nak buat, sibuk dengan workout. Dia nak letak sibuk dengan workout, lepas ada vlog kecil-kecilan. Jadi sekarang ni macam nak workout dah tak ada. Rasanya mungkin kalau saya come back dengan workout, mungkin saya akan start sama ada 800 ke 1000 rope skipping. Dah tak boleh buat 700. Limit yang terakhir yang saya buat ialah 700. Tapi disebabkan dia dah cuti by Februari ni, saya kena buat penambahan. Aduh,
Tak boleh nak buat apa lah. Ui, masam dia macam masam makan limau. Limau masam lah. Tapi kalau tak air batu ni, best. Lepas tu, air dia banyak ni boleh. Dia tak boleh pula berapa banyak air yang kena letak ni. Lah, dia cakap macam ni. Okay, guna 200 ml air. Okay, dia kata kalau adults dan children kena ambil 1 tablet 1 daily. Okay, after me. Ini lebih ni air ni. Tak apalah, saya rasa saya tak nak buat pekat sangat sebab saya kena minum air putih banyak juga nanti lepas makan vitamin C ni. Mungkin kalau waktu workout mungkin saya akan buat 200 ml, so kata ni. Tapi untuk COVID saya tak rasa 200 ml tu saya nak buat. Saya akan guna jug, bukan jug, mug ni, sebab mug ni lebih kurang 400 ke 500 ml. Jadi tak apa, tak apa lah, double lah. Saya tak payah minum air putih lepas minum ni. Minum ni pun dah masam. Saya ni dalam kategori sebenarnya saya suka benda masam, tapi mungkin saya suka benda yang masam, masin, manis. Ini masam weh. Dia tak adalah rasa masam manis. Dia masam je. Ke sebab saya dah lama tak makan benda masam. Mungkinlah sebab dulu masa saya makan jeruk. Tapi saya tukarlah habit, bad habit tu kepada good habit. It's not saya kata tinggal semua. Saya memang still suka makan jeruk, tapi saya tak macam dulu lagi. Sekarang ni banyak makan berpada-pada. Banyak makan berpada-pada. Sekarang ni saya tengah belajar cari tune music background yang sesuai, yang tak ada copyright. Tengah belajar kan. Saya harap video COVID-19 part tu saya akan dapat share apa yang jadi kat saya, tips-tips yang saya boleh bagi. Okay, bye.